Oke guys, balik lagi di channel kami Tutorial Android. Kali ini kami akan membahas mengenai tombol back Android Anda rusak atau nggak bisa kembali. Ini solusinya, simak saja videonya. Ini yang aku praktekkan adalah Android Redmi Note 2. Ya, bisa jadi untuk buat Android lain juga bisa. Ini ada aplikasinya. Ini aku tekan ini gak bisa, ini bisa. Ini aku coba buka kalkulator. Aku pencet kembali gak mau. Kalau ini mau. Ini gak mau. Nah, buka pengaturan juga. Kembali lagi juga nggak mau ya. Ini sering terjadi di Android ya, tombol back nggak bisa. Nah, solusinya gimana? Nah, simak saja videonya, semoga bermanfaat. Langsung saja kita menuju di aplikasi yang harus di-download. Nah, aplikasi yang harus di-download adalah ini, namanya Back Button yang biru ini nih. Nah, kita klik. Teman-teman bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store. Nah, ini settingannya tidak terlalu ribet ya. Tinggal di-download, langsung dibuka, langsung dibuka pengaturan. Nanti ini langsung back button, langsung diaktifkan saja. Langsung oke. Nah, dia langsung muncul ini. Nah, ini tombol back-nya ini. Mau dipindahin ke sini juga bisa. Sini juga bisa. Nah, kita coba ya. Ini kan tuh nggak bisa kan? Nah, tuh bisa kan? Nah, coba buka pengaturan. Nah, buka setelan tambahan kembali. Nah, buka lagi. Nah, ini nggak mau. Nah, ini nggak mau. Nah, nanti di sini akan muncul di sini nih. Di sini akan muncul notifikasinya. Muncul notifikasi di sini on, di off, dia akan hilang. Jadi nggak bisa kita on. Tadi kan di off, dia akan muncul. Sangat efektif dan sangat mudah banget dipahaminya. Aku udah coba-coba aplikasi yang lain, agak susah untuk settingnya, kadang gagal juga. Ternyata yang cocok yang ini namanya seperti ini ya. Ya, nanti akan muncul tampilan ini kalau notifikasinya aktif. Ini namanya ini back button. Oke, sekian, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu untuk teman-teman yang tombol backnya gak bisa ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.